acak lagi, acak acak. Langsung. Rekan-rekan media, selamat siang. Siang ini kami Polres Tamanado akan melaksanakan kegiatan press release terkait tindak pidana pembunuhan berdasarkan laporan polisi nomor LP 823 Romawi 7 tahun 2024 dengan TKP kejadian di Titiwungan Utara lingkungan 3 Kecamatan Sario Kota Manado. Untuk korban atas nama MRE umur 32 tahun, pekerjaan swasta, alamat Sario Kota Manado. Sedangkan pelaku inisial AM alias Dika umur 28 tahun, pekerjaan honorer. Alamat di Paldua, Kota Manado. Secara teknis, waktu dan tempat saya serahkan ke Ibu Kasat Reskrim untuk menjelaskan. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan media. Di sini kami akan melakukan rilis ya terkait kejadian kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 21 Juli sekitar pukul 11.00 WITA. Ya, adapun TKP-nya berada di Kelurahan Titiwungan, Kecamatan Sario. Laporan kita terima berawal dari adanya laporan masuk di call center 112. Di situ ada laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kasus tindak pidana penganiayaan. Begitu menerima laporan tersebut, kemudian di sini Polsek Sario bersama dengan tim Resmob Delta Polresta Manado kemudian melakukan mendatangi lokasi TKP, dan pada saat di TKP di sini pelaku dengan korban dengan inisial MRY ternyata sudah dibawa ke rumah sakit Pancoran Kasih dalam kondisi meninggal dunia. Menanggapi hal tersebut di sini tim Resmob Polresta, tim Delta dengan gabungan dengan Polsek Sario kemudian melakukan penyelidikan untuk mengamankan pelaku, dan dari hasil penyelidikan awalnya kita ada mengamankan lima orang saksi, kemudian di antara lima orang saksi tersebut ternyata kita temukan ada satu orang pelaku ataupun TSK dengan inisial AM. Ya. Jadi di sini memang kejadian ini berawal di adanya pengaruh dari minuman keras, di mana di sini pelaku bersama dengan kelima orang temannya sebelumnya telah melakukan pesta miras, ya sebelumnya telah melakukan pesta miras di Kelurahan Wonasa, kemudian pelaku dan temannya kembali ke kosan, di situ mau melanjutkan kegiatan pesta miras, ya. Jadi pada saat mau melakukan pesta miras, salah seorang rekan dari pelaku mau meminjam teko untuk menuangkan jenis minuman keras yang akan dicampurkan. Di situ selaku korban di sini selaku ya sekaligus penjaga kos merasa keberatan, jangan sampai ada pesta miras di kosan tersebut. Kemudian dari pelaku dan teman-temannya terjadi adu mulut dan sampailah terjadi kasus penikaman. Demikian teko. Ceret. Kronologis penanggapan. Kenapa? Kronologis. Kronologis kan di sini tim Resmob dan Polsek Sario langsung mengamankan TKP dan langsung mengamankan saksi-saksi yang ada di TKP. Dari saksi-saksi itulah berkembang mengarah kepada satu orang yang telah kita amankan. Hal yang kita terapkan yaitu pasal 338 KUHP subsider, pasal 351 ayat 3 KUHP dijungtukan dengan undang-undang darurat, di mana ancaman
pidananya yaitu 15 tahun. Berdasarkan hasil otopsi, di sini korban mengalami luka sobek di bagian kanan dengan di bagian kiri. Dan hasil otopsi, tikaman dari pisau tersebut sampai tembus kepada hati dengan paru. Itu yang menyebabkan korban sampai meninggal dunia. Dari pemeriksaan AM yang sedang dilakukan, yang mungkin rekan-rekan juga ada lihat live secara langsung di situ, posisinya sebagai saksi, hanya sebagai saksi, dia tidak ada ikut serta untuk melakukan penikaman. Masyarakat yang namanya minuman keras, tolonglah di stop, karena tingkat kriminalitas untuk wilayah Kota Manado ini paling tinggi, didominasi adanya pengaruh dari minuman keras. Satu, dua, tiga. Saya mau tanya, Wei. Siapa yang kena tikam tadi ya? Sekuat ya, sekuat. Ada masalah apa? Masalah atau baru apa? Oke. Oke, apakah cuma masalah itu sampai nanya? Masalahnya apa? Kenapa? Oke, karena itu ditegur akhirnya kena. Berapa kali ada tikam? Ya, dua kali. Dua kali di tempat yang sama itu di pisau dapat dari mana? Di pisau sendiri itu atau pinjam dari mana? Kerja apa? Di mana? Bukan karena cewek membatikan korban? Enggak.